Tapi untuk saya maksud kemerdekaan very specific, boleh dikatakan apa yang kita buat sekarang, apa yang diberikan kepada kita sekarang, itulah erti kemerdekaan. Sekadar bermula sebagai hobi mengumpul mangkuk tingkat lama dan beberapa barangan yang digunapakai oleh masyarakat India dahulu kala, pasangan suami isteri J. Prakash, 44 tahun, dan isterinya M. Punita kini mempunyai koleksi barangan antik yang membolehkan mereka mengimbau peristiwa penting Malaysia, terutamanya berkaitan kemerdekaan, di Indian Heritage Museum yang terletak di Pulau Pinang yang diinspirasikan sendiri oleh mereka sejak tahun 2018 lagi. Koleksi kemerdekaan saya memang boleh katakan tak banyak sangat, tapi I ada yang special-special yang sampai sekarang kita memang tengah cari juga. So, something kalau kata special sangat, bendera Pulau Pinang sebelum merdeka tu dengan jatah negeri Pulau Pinang dan juga jahitan Union Jack dan juga bendera Melaya dengan 11 garisan. Okay, kalau nak katakan barang koleksi kegemaran saya ni, okey, saya lebih suka kepada kerjaya saya. Okay, saya seorang jururawat. Berkaitan dengan kejururawatan, saya ada barang picagari yang lama, yang gelas punya, kaca punya, lepas tu ada stetoskop lama, lepas tu ada lencana jururawat Malaya punya. Okey, sekarang ni lembaga jururawat Malaysia, dulu lembaga jururawat Malaya. Saya ada koleksi lencana tu. Lepas tu berkaitan dengan kejururawatan, saya ada koleksi asing saya sendiri. Pernah diiktiraf sebagai pengumpul paling banyak dalam Malaysia Book of Records, pengumpul barangan antik dari Pulau Pinang itu berkata koleksi barangan berkaitan sejarah kemerdekaan negara adalah yang paling berharga dan mempunyai nilai sentimental yang tersendiri bagi dirinya sebagai rakyat Malaysia. Okey, kalau dalam collection semua tu, sentimental value yang paling I involve bendera Pulau Pinang yang masa saya belajar kat UK saya dapat tu. So yang tu memang sentimental yang paling tinggi sebab bendera itu yang menjadikan saya start fikir mengenai koleksi-koleksi Melaya, Malaysia. So memang yang tu saya ada sentimental tinggi sangat dan juga I ada numbers gambar Tunku Abdul Rahman. Saya tak tahu kenapa tapi saya macam tertarik dengan gambar Tunku Abdul Rahman sebab father I memang cerita banyak pasal period Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang pertama di Malaysia, apa dia punya contribution, macam mana dia treat semua orang tu. So dari kecil saya memang tertarik dengan Perdana Menteri kita yang pertama tu. And memang saya sampai hari ini anything related pasal Tunku Abdul Rahman memang saya orang pertama pergi berdiri. Even masa saya start buat koleksi, tempat pertama saya dengan my wife pergi Memorial Tunku Abdul Rahman. Semoga usaha dan minat yang ditunjukkan oleh pasangan suami isteri ini dapat menerapkan lagi kesedaran serta memupuk perasaan cinta terhadap warisan dan sejarah negara buat semua generasi tidak kira peringkat umur. Aha, lagi dua.